dunia mistis, tapi pernah merasakan juga nggak dengan hal seperti itu? Pernah punya pengalaman? Pernah punya pengalaman, Kak? Pernah. Apa itu pengalamannya, Kak? Pengalamannya, kalau mistis sebenarnya banyak ya. Maksudnya ngeliat orang kesurupan, terus misalkan dulu pernah ngeliat orang ngebersihin misalnya rumah gitu atau apa, terus kayak dulu zaman kecil percaya banget sama adanya jalangkung, terus coba main tapi ternyata nggak ada apa-apa waktu masih kecil. Serius sampai coba mainin jalangkung dulu? Iya, ada filmnya kan. Terus kemarin main jalangkung jadi kayak relate nih mainnya gitu, tapi kan beda ya. Maksudnya yang penting kan kita nggak menantang sih kalau kayak ya, kalau ditanya pernah malam apa sih, pernah aja segala aspek. Maksudnya nggak cuma melihat hantu gitu, tapi ya maksudnya ngerasain lo merinding dan lain-lain, dingin tangannya tuh ngerasain di lokasi syuting apa gitu sih. Tapi ketika ikut syuting film horor pengen sekali gitu dibuka mata batin buat bisa. Enggak, thank you. Enggak, thank you banget. Tapi pas kan ngeliat itu ada ketakutan tersedia atau jadi biasa aja? Aku alhamdulillahnya nggak pernah ngeliat. Pernah ngeliat pun itu juga sebenarnya dari jauh, dan itu baru sadar besoknya karena itu tuh menyerupai keponakanku. Tapi baru sadarnya besok pagi gitu, kayak ntar dulu. Sebenarnya malam itu udah sadar, tapi kayak mencoba untuk kayak enggak, ini kayaknya ini. Ternyata mama pun ngomong kayak feeling gue juga gak enak sebenarnya. Ternyata anak-anak itu lagi main di mana, yang aku lihat beda. Lebih takut itu sih sebenarnya menurutku dibanding hantu beneran kayaknya. Kalau kita coba ajak main gitu kan males banget ya. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.